Nama saya Marcelinus Beda, jabatan Koordinator TKSK Kabupaten Lembata, selaku pendamping TKSK Kecamatan Mulyasuri. Saat kejadian banjir bandang itu, di tanggal 4 jam kurang lebih setengah 2 dini hari, itu di lokasi kejadian. Pas tanggal 4 pagi, hari Minggu, teman-teman pendamping sosial, saya tidak sadar, saya tidak pikir bilang hanya di Adonara saja. Pak Marcel, ayo kita langsung ke lapangan. Kita juga kena bencana. Ya, langsung hari paginya itu saya langsung terbang langsung ke lokasi. Sampai di lokasi, saya langsung mendokumentasi kejadian itu. Jadi yang semua kerusakan itu saya dokumentasi dan saya videokan. Karena waktu kita di lapangan itu kan kita tidak ada alat berat yang bisa untuk evakuasi. Kita hanya jalan di atas batu-batu yang bisa menyeberang dari desa A ke desa B. Nanti di sebelahnya menyeberang lagi. Masyarakat ini kan pada yang panik. Mudah-mudahan bencana ini cepat selesai. Sehingga di satu segi itu bisa ekonomi masyarakat juga bisa berjalan. Pemulihan ekonominya bisa normal kembali, sehingga masyarakatnya juga, artinya mungkin saat awalnya dibantu oleh pemerintah, tapi setelah dibantu pasti dia bisa, dengan bantuan itu dia bisa menggerakkan dirinya atau bisa membuka atau menjalankan ekonominya seperti awal kembali. Itu harapan dari kami sebagai pendamping TKSK.